Kalau saya dipilih sebagai wakil rakyat untuk Sumatera, apakah isu yang saya akan bawa ke panggung? Saya akan bawa isu-isu yang kita sudah bentang dalam manifesto Parti Keadilan Rakyat. Kita akan, kalau kita diamanahkan satu majoriti di parlimen, kita akan melaksanakan dasar-dasar ini. Dan kita akan mula dengan ekonomi. Sekarang kita lihat Barisan Nasional sudah salah tadbir negara ini dari segi ekonomi. Mereka biarkan harga minyak naik terlalu cepat. Dan itu sudah membebankan rakyat dan mengakibatkan banyak harga barang-barang, banyak barang-barang sudah naik. Ya. Setakat sekarang, harga makanan biasa pun tidak begitu macam dulu. Ya. Semua sudah naik. Kita akan membetulkan keadaan ini. Pendekatan kami adalah kita gunakan dana negara kita. Negara kita kaya, bukan miskin. Ini bukan Somalia atau Bangladesh. Ya. Kita ada 80 bilion ringgit setiap tahun untung Petronas. Kita cadang, kita ambil 10 bilion sahaja. Kita gunakan 10 bilion ini untuk kurangkan beban atas saya. Kurangkan harga minyak. Selain daripada itu, kita akan kaji semula beberapa beban-beban yang atas rakyat. Dan sebagai satu contoh, saya ambil contoh tol. Kita akan kaji semula semua kontrak tol. Kita melihat sekarang Barisan Nasional tidak mahu membuka, tidak mahu apa ni, mendedahkan kepada rakyat secara telus apakah kontrak yang mereka buat dengan syarikat kroni mereka, syarikat kroni UMNO Barisan Nasional. Jadi apa, inilah janji kami. Kami akan membuka semua kontrak ini. Kami akan kaji mereka dan saya pasti kalau kita dapat kontrak ini memihak kepada syarikat kroni ini, kita akan batal kontrak ini kita buat semula. Dan kita janji dengan proses ini kita akan kurangkan kadar tol yang sekarang ada, sedia ada. Dan kita akan buat serupanya dengan kontrak pengswastaan elektrik, air dan kesihatan dan sebagainya. Dengan proses ini kita akan kurangkan harga-harga yang sudah naik dan kurangkan beban atas rakyat. So, jadi inilah komitmen kami di negara.